Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di David Channel. Sehat selalu, pemirsa di mana berada, diberi kesehatan dan umur panjang, dan diberi selalu rezeki yang banyak. Apabila ada sakit, semoga sehat, semoga cepat sembuh ya. Kali ini saya ingin membahas tentang oli lagi, eksperimen atau pemakaian di Honda Republic 2018 saya. Itu ya berhubungan dengan otomotif juga ya, permisi di Belanda. Olinya itulah Enduro 4T. Enduro 4T. Ini yang 1 liter. Kemarin saya dapat hadiah dari beli HV ya. Lumayan daripada dijual atau apa, lebih bagus saya pakai dan saya buat eksperimen. Ini 1 liter jadi kurang 200 karena oli, karena mesin sekarang itu saya 800,8 tapi sendiri saya kurangin aja, masih sesahkan aja Enduro 4T. Buat jadi bang, apa hasil dan yang abang rasakan setelah pemakai 4T di Honda Repo Fit 2018? Selain dia mengandung mengandung parfum atau added with parfum ya, added with parfum lah bahasanya. Ini spek Enduro 4T ini dia just MA api service SD sesuai dengan fiturnya, anti tidak menyebabkan slip pada kopling, ada anti slip kopling. Spek 20W 50 4 stroke. Memberikan perlindungan optimal dalam segala jenis cuaca, menjaga kebersihan mesin, mencegah deposit pada piston dan anti slip. Itu kata produk Enduro 4T. Kalau sesuai dengan yang saya rasakan setelah pemakaian di Honda Republic 2018 saya, aman-aman saja. Nah, ini bukan yang matic ya, yang 4 tak. Dia ada mengandung parfum, benar wangi ya kan? Kandungan oli ini kan warna hijau. Saya bukannya wangi ya, wangi parfum. Kilometer 100, 200, 300 nah, pemakaian wajar. Lumayan bagus. Ya halus ya, tidak ada masalah ya. Dan pemakaian oli ini bisa dipakai sampai 2000 km. Kalau saya biasanya nggak sampai 2000, 1500 sudah saya ganti karena udah mulai hitam. Ya. Oli Enduro 4T yang saya rasakan ya, respek teman mesin saya bagus, tidak ada masalah. Tapi dia agak kental ya, agak berat sedikit lah karena speknya 20W 50 jadi permisa di mana berada, Anda boleh memakai oli ini di Enduro 4T milik Pertamina. Jadi buat permisa Anda berada, pakailah oli produk dalam negara sendiri ya, tidak masalah pakai wine. Jadi pakailah oli produk dari dalam negeri seperti Pertamina ini, karena oli Pertamina ini sudah mendunia, bukan di nasional aja, di ekspor di luar negeri udah ada seperti Prima XP, Enduro, apalagi ya, Prima Mesran. Nah, Mesrannya ada yang saya tahu ke luar negeri itu Enduro Prima XP dipakai untuk pembalap-pembalap luar negeri juga sudah diakui. Di Malaysia mungkin banyak yang memakainya. Buat pemirsa yang belum ada, silakan memakai oli Enduro 4T. Recommended juga dari saya, ini bagus. Nah, di samping dia menjaga piston anti slip, halus, mesinnya halus. Ini sebenarnya recommended untuk sepeda motor 2013 ke bawah ya, 2010, 2009, 2008 yang punya spek 20-50 seperti Karisma, Kirana, Supra X, Supra X 12 yang lama, yang karbu,
MCS1. Tapi tidak besar kemungkinan memakai di Honda Repokit 2013 atau injeksi yang atau yang karbunya 2013 atau sprek 125 2013 nggak ada masalah, karena kekentalan 50 ya 20W winter tidak ada masalah. Tapi agak sedikit berat karena kan dia 20 speknya. Pemirsa di berada, semoga video kali ini saya bermanfaat untuk Anda. Silakan subscribe dan komen. Apabila ada kata yang saya kurang berkenan atau yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Buat pemirsa berada, pilihlah oli dengan selera dan keinginan Anda dan sesuai spek sepeda motor bisa di mana berada, dan jadilah orang yang bijak dalam menentukan pilihan. Tunggu video saya selanjutnya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.